Salam berjumpa lagi teman-teman. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, ya, yang punya kasih sayang putra maupun putri, yang mewakili sekolahnya masing-masing yang berada di seluruh kecamatan Ujung. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak usah khawatir, posisinya sekarang berada di lapangan Sumber Bahagia di Jalan Mangir SD Gadungan 3, ya. Ini kegiatan anak-anak, adik-adik yang melaksanakan di bulan Agustus Hari Pramuka yang diperingati setiap tanggal 14 Agustus, sekalian memperingati Hari Kemerdekaan kita, ya teman-teman. Ini belum dimulai perkemahan tadi, datang hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 di lapangan Sumber Bahagia SDN Gadungan 3 atau di Jalan Mangir. Tadi jam 6 sudah mulai antri di lapangan, agak macet sebentar ya teman-teman, karena rekan-rekan dari Karang Taruna belum bangun tidur. Nah, ini suasana keadaan, posisi ramai sekali. Ini belum dimulai acara pokoknya, ini masih persiapan dan pembenahan setelah turun dari armadanya masing-masing untuk membenahi tenda-tenda dan persiapan-persiapan yang lainnya di dalam lapangan, ya teman-teman, ya. Saya minta maaf apabila video ini kurang sempurna, khususnya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak, punya kasih sayang, yang mewakili setiap sekolahnya masing-masing yang berada di Kecamatan Ujung, sekarang sudah aman sampai di lapangan Sumber Bahagia, ya bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Tolong video ini di share ke teman-teman, ke tetangga, ataupun ke orang tua yang belum tahu, ya bapak-bapak, ibu. Kalau kepingin tahu letak dan posisi anak-anak bapak-bapak, ibu yang mewakili setiap sekolahan acara rutin Agustus kegiatan pramuka sekecamatan Buncu yang diadakan di lapangan Sumber Bahagia. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu nanti kalau berkunjung ke ananda tercinta yang mewakili sekolah masing-masing, itu adalah anak-anak atau adik-adik yang terpilih, ya ibu-ibu, ya bapak-bapak sekalian. Nah, persiapkan diri kita, semoga Yang Maha Kuasa memberi kesehatan, dan kita nanti mau menjenguk ananda tercinta yang melaksanakan tugas kemah sepulangnya dari lapangan Sumber Bahagia. Bapak-bapak, ibu semoga dikasih kesehatan dan keselamatan, ya bapak-bapak, ibu, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, nah ini ya, ini dari kakak-kakak penggalang, pembina-pembina pramuka, ini sedang koordinasi, konfirmasi melalui speaker, ya.
Kak Uri SDN Sidomulyo 1. Nah, ini Deska, sebelahnya SDN ini adalah Yadumai podium 2, ataupun panggung SDN yang akan diadakan untuk pementasan dari adik-adik, anak-anak maupun dari penyambutan-penyambutan ya. Ini podiumnya bagus, cantik, bersih. Jadi podium ini posisinya berada di sebelah utaranya masjid ya, Baitul Huda di Sumber Bahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah dipanggil oleh DKR. Jadi ini kondisinya seperti ini, aman, kondusif. Ya, tidak seberapa panas ya. Nah, ini belum acara pokok ini ya, teman-teman ya. Ini masih persiapan, pembinaan, bimbingan. Acara pokoknya belum. Yo, Kak Bikin cepat. Ini di lapangan ya. Di lapangan sudah di dalamnya. Posisinya lapangan berada di tengah desa. Sekali lagi panggilan kepada kakak-kakak di kegiatan segera ya, yang mau mandi sudah disiapkan oleh tetangga-tetangga di sekitar lapangan. Bapak dari Satgas Pramuka kemarin sudah minta izin untuk memberikan mandi ya, numpang mandi. Dipersilakan oleh seluruh masyarakat Sumber Bahagia, terutama yang berada di sekitar lapangan. Saya juga sangat senang dan bangga dengan istilah kegiatan-kegiatan yang diadakan di Kecamatan Puncu. Semoga Kecamatan Puncu bisa maju lebih baik. Sekian ya, ibu-ibu, bapak, terima kasih.